Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Bapak BK Deru Panda. Nah, terima kasih untuk para teman-teman yang sudah datang dan menonton acara Deru yang sekarang sedang diputar. Mungkin Deru tidak akan bisa membalas teman-teman, tapi Deru akan berusaha untuk memberikan informasi terbaik mengenai VTuber Deru Panda. Tara, banyak orang yang bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, sekarang Deru mau kasih tahu nih ke teman-teman tentang biodata singkat Deru Panda. Nama Ru, cukup Ru aja dan bukan rencana undang-undang ya, bukan rencana undang-undang. R U U, nama Deru. Terus Deru itu lahirnya tanggal 16 Februari. Kalau tahun dirahasiakan aja ya, hehe. Deru spesiesnya mungkin teman-teman udah lihat, Deru itu panda. Tetapi sebenarnya makhluk panda dari dunia lain yang dinamakan Malodor. Dunia di mana banyak sekali terdapat makhluk-makhluk yang aneh dan beragam bentuknya. Ini akan Deru ceritakan lebih lanjut lagi di video-video kedepannya. Untuk umur aslinya Deru ini sih udah 24 tahun. Tetapi umur roh pandanya 8.990 tahun alias nyaris berapa abad tuh? Mungkin teman-teman yang pintar matematika nanti kasih tahu Deru aja ya di kolom komentar. Ngomong-ngomong, kalau untuk umur badan Deru yang ini badannya umur 12 tahun gitu. 12 tahun. Dan julukanku, teman-teman bisa manggil aku Bapak BK atau Adek Panda, terserah yang mana aja. Deru tetap senang dua-duanya. Untuk biografinya, mungkin tadi teman-teman juga udah nonton ya sekilas tentang cerita kita. Dan di situ Deru aslinya adalah seorang guru BK atau bimbingan konseling. Ayo, siapa di sini yang pernah masuk ruang BK? Di SMP setempat sekaligus guru seni. Jadi Deru juga adalah seorang guru seni. Tapi sayangnya, Deru dipecat dari kerjaannya karena sering banget nasehatin anak-anak bandel nih ceritanya. Tapi sayangnya, orang tua anak bandel itu ada satu yang gitulah, punya banyak duit, jadinya Deru dipecat. Pas dipecat, kayaknya Deru mengalami nasib malang lagi. Ya, Deru dibegitukan sama seorang preman sehingga hari akhirnya harus meninggal. Tetapi kemudian ketemu sama makhluk yang namanya Kakopis, terus Deru dihidupin lagi. Dihidupin lagi, dan sekarang misi Deru adalah untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan pencerahan di seputar seni. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang berkeinginan untuk belajar lebih jauh tentang gambar, teman-teman bisa kasih tahu Deru. Kemudian selanjutnya nih, untuk kesukaan Deru di sini ada banyak banget. Yang pertama bakmi bambu. Apalagi kalau yang dimasaknya hangat-hangat, wah itu enak sekali rasanya ya. Terus Deru juga sangat suka memberi saran. Jadi untuk teman-teman yang ingin diberikan saran tentang bagaimana cara melakukan sesuatu, nah teman-teman bisa tanya Deru juga. Deru juga enggak. Deru juga suka suhu panas. Nah aneh ya, padahal pakaian Deru ini kayak pakaian musim dingin, tapi ini sengaja dipakaikan oleh Kakopis pada Deru supaya nggak kedinginan kalau malam-malam banget dingin, maklum ya. Untuk kesukaan yang lain, Deru juga suka ngerosting anak nakal. Hehe, ini yang paling menyenangkan nih buat Deru. Roasting anak nakal, ada anak nakal di sini, itu kesukaan Deru untuk ngerosting mereka. Tapi Deru juga sangat suka memuji anak baik. Apalagi kalau anaknya yang banyak nanya, ya itu Deru pasti akan berusaha buat kasih tahu jawabannya. Kemudian Deru juga suka bikin komik nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang suka bikin komik kah? Kalau suka bikin komik, Deru bisa ajarin banyak hal soal komik. Kemudian Deru juga sangat suka kalau ada janji yang ditepati. Jadi kalau misalnya ngomong mau jam 3, ya jam 3, nggak jam karet gitu ya. Taulah kita kan orang Indonesia bilang jam 3, nggak taunya jam 3 pagi gitu. Janjinya jam 3 sore, malah datangnya jam 3 pagi ya, saking karetnya. Kemudian Deru juga suka makhluk berbulu.
Wah, wow, apa tuh makhluk berbulu? Ya banyak, mungkin bisa binatang, hewan, kucing, dogo gitu ya. Yang penting berbulu dan halus-halus gitu deh. Boneka juga suka sih, yang kayak gitu juga suka. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kalau yang ini, apa yang Deru benci? Deru sangat gak suka banget kalau dibangunin pagi-pagi. Wah, siapa sih yang suka dibangunin pagi-pagi gitu kan? Apalagi kalau adek ada bangun, dibangunin adek gitu terus. Kak, 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 bangun kak. Apa sih ngantuk nih? Gak sih, cuman pengen bangunin aja. Wah, itu calon ditampol itu. Terus, abis itu makanan pedas. Deru sebenarnya gak suka banget makanan pedas. Jadi jangan tambahkan cabe di nasi goreng Deru. Tambahin es krim. Kalau tambahin es krim masih boleh. Terus abis itu spammers. Deru agak gak suka spammers karena kasihan yang nanya nanti ketutupan jawabannya. Terus nanti bisa-bisa kalau yang nge-spam kalian yang bakal kena ban sendiri loh. Abis itu apalagi Deru sangat tidak suka dikagetin. Wah, ini kalau dikagetin Deru biasanya bakal, ya mungkin yang udah lama kenal Deru pasti ngerti lah Deru bakal kenapa. Cuman ya jangan kasih tahu mereka. Jangan kasih tahu ya. Kemudian Deru gak suka tukang tusuk dari belakang gitu ya. Jadi makanya Deru juga gak suka sama teman-temannya Kak Sumi. Mereka nusuk dari belakang. Aku gak suka yang kayak begitu. Dan ya, sepertinya sudah selesai. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kemudian Deru akan menceritakan sedikit tentang tujuan atau goals dari VTuber Deru, yaitu membuat konten yang berguna dan menghibur, kemudian membantu anak-anak yang punya mimpi menjadi artis dan komikus, membantu mental anak yang sedang jatuh jadi tempat curhat. Jadi kalau teman-teman tuh pengen curhat, boleh datang ke Deru juga. Selanjutnya, membuat kontes independen terbesar se-Indonesia. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu nih soal Deru, Deru tuh rajin banget bikin kontes. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Jadi nanti selalu akan ada pengumuman. Ikutin terus media sosial kita, VTuber-VTuber yang berkumpul. Ada Kak Sumi, ada Kak Kari saat ini. Jadi teman-teman harap kenal mereka juga ya. Kemudian selanjutnya, ada konten yang akan Deru upload di YouTube Deru ini, yaitu video revisi buat teman-teman yang udah belajar video tutorialnya dari Kak Sumi nih. Abis itu pengen coba-coba kan, tapi kayak masih berasa kok ada yang kurang, ada yang jelek. Nah, teman-teman bisa kasih ke Deru tuh. Bisa kasih ke Deru, nanti Deru bisa bantu revisi. Daripada nanti hasilnya kurang memuaskan menurut teman-teman, jadi lebih baik direvisi ya. Kemudian ada gameplay juga, tapi nggak, mungkin nggak banyak-banyak awalnya. Dan ada mentality support. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen pembahasannya lebih serius soal curhat dan lain-lain, misalnya kalau teman-teman tuh pengen masuk ke sekolah seni tapi orang tua maunya teman-teman pergi jadi astronot gitu ya, teman-teman bisa tanya-tanya Deru soal pekerjaan ini ya, karena Deru udah cukup lama di kerjaan ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya revisi gambar ya, kayak tadi yang udah Deru bilang. Revisi gambar ini punya 3 buah tingkat, yaitu kind, ordinary, dan diabolical. Untuk kind itu buat teman-teman yang pengen dipuji-puji, siapa tahu kan nanti jadi senang gambarnya makin bagus. Untuk ordinary itu kayak biasa-biasa aja, ada yang muji, ada yang tegas gitu ya. Sedangkan diabolical ini untuk teman-teman yang pengen tendangan di pantat yang lebih kuat, supaya mungkin mentalnya kebangun juga ya. Tapi tenang aja, dari antara ketiga ini tidak ada yang namanya menghina-hina gambar teman-teman. Deru walaupun diabolical tuh maksudnya lebih ke arah tegas aja sih, biar teman-teman gak lupa gitu loh. Jadi pengajarannya lebih pah gitu ya, lebih. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen, nah bisa dimulai nih dari sekarang untuk upload gambar di Instagram dengan hashtag Ruvisi ya. Jadi bukan revisi ya, tapi Ruvisi. Buat teman-teman nih yang udah serius untuk memasuki dunia seni, teman-teman bisa mulai menonton video-video tutorial yang sudah disiapkan oleh Kak Sumi. Selanjutnya, seperti yang sudah Deru bilang lagi tadi, kalau misalnya masih berasa masih kurang, Deru sebagai Bapak BK kita bersama mau nge-revisinya untuk teman-teman. Nggak usah malu-malu, gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Teman-teman cukup bayar biaya buat buka YouTube-nya aja, pakai pulsa gitu kan. Oke, teman-teman, jadi mungkin kira-kira sampai di sini dulu aja videonya. Sampai kita ketemu lagi, dadah.